Timnas Argentina tengah merayakan kemenangan di ajang Akbar Piala Dunia 2022. Dikutip dari ESPN, pemerintah Argentina menyatakan, Selasa, 20 Desember 2022, menjadi libur nasional di seluruh negara pasca Lionel Messi CS membawa pulang trofi Piala Dunia. Dijadwalkan juga, hari ini Timnas Argentina bersama seluruh masyarakat akan merayakan kemenangan di Buenos Aires, tepatnya di Monumen Obelis. Skuad juara dunia akan berangkat pada Selasa siang ke Obelis untuk merayakan gelar juara dunia bersama para penggemar, tulis keterangan Asosiasi Sepak Bola Argentina melalui akun Twitter mereka. Lionel Messi juga mengaku tak sabar ingin segera berpesta bersama para supporter di negaranya. Saya ini segera berada di Argentina untuk melihat betapa gilanya mereka, ujar Kapten Argentina, Lionel Messi. Saya ingin mereka menunggu saya tidak sabar untuk pergi ke sana dan menikmatinya bersama, pungkas Messi. Ratusan ribu supporter pastinya akan berkumpul di ibu kota Argentina, Buenos Aires, untuk bersama-sama melakukan selebrasi. Mereka akan kompak menyambut Lionel Messi dan kawan-kawan setelah Argentina memastikan diri menjadi juara dunia. Dipastikan akan banyak warga Argentina yang akan berkumpul sepanjang jalan parade trofi Piala Dunia, yang akan dipimpin langsung oleh Lionel Messi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!